Ayo, Dimas, ikut saya. Kamu tuh. Loh, kenapa saya sih? Kamu. Ayo ikut saya. Rumah ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marah sedikit. Priwe sih dan pada butuh dewek. Ngomong apa sih lu? Ngomel-ngomel. Lagi kesel gue, lagi bete. Makanya kalau jadi pembantu itu semuanya itu harus dibenahi dari muka, tingkah laku, pekerjaan. Untung kamu jadi pembantunya Ibu Kanjeng Mami. Coba jadi pembantuku. Bogi. Kurang ngerti omongku. Orang. Ngomong panjang lebar nggak tahu. Orang mau dengar. Bocah kok. Terus dia jamuku. Oh iya, jamu ya. Bu, kue cemplon. Ibu. Dijeluk anakku. Jamunya ke priwe? Jamunya nitip Sule aja ya. Enak aja main titip. Ora iso. Resep piye toh? Pelaturan di rumah ini, siapa yang menitipkan barang harus bayar kena cas. Aku titip jamu, enggak nitip barang. Ya maksudnya itu, jamu itu barang. Iso pokoknya, tak paksa udah bisa, ya. Gua duitin yang duri ya, yang duri ya. Kang, ngosit, kia jamu nek. Nah, kia jamu ngomboknya tadi, sari gemulai. Kalian nitip, kuat lelaki, enggak pake. Nah, enggak pake tadi. Sari gemulai, kuat lelaki. Iya. Sari gemulai. Buat lelaki. Nah, Bu, Mas Maklu mau tukeran kamar sama kita. Iya, Bu Nih. Kalau kamar saya itu kan lebih lebar. Kasurnya juga lebar. Nah, kalau kamarnya Minu kecil, kasurnya juga kecil. Nggak muat untuk berdua. Kan kasihan nanti kalau Bu Nih tidur di atas lemari. Ngawur aja kamu kalau ngomong. Kasihan lemarinya ya, Bu. Kamu ini malah tambah ngawur. Ambil terpal dulu ya, Bu. Loh, buat apa ambil terpal? Selimut. Selimut siapa? Ibu. Oh, emang gemblong? Wong tua kok disuruh selimutan terpal? Saya juga mau layak-layak, Bu. Terserah. Nggak usah pamit, nggak ada urusan. Baribet. Baribet, nama aku kok banyak banget, toh, Nek. Ngapa? Ini tadi katanya suruh dibawain. Oh, lupa aku. Mana? Katanya tadi di belakang. Mana janjinya? Shh, nanti malam tak ngasih. Tak kalau kan mami tahu, bagaimana? Ngawur aja kamu. Kamu tahu enggak? Duitku tuh kalau siang-siang enggak bisa keluar. Keluarnya malam. Emang tuyul itu duit. Duit kok tuyul, gimana sih kamu? Sini, lagi aku enggak punya uang kecil. Uangku tuh gede semua. Ngapain ngeliatin badanku? Enggak, ngomongnya sih gede-gede. Ih, gila nih. Mumpung gak ada kerjaan nih. Enak juga nih, numpang tidur di kamar Minu. Minum capek ya? Mas pijit ya? Diem lagi, berarti boleh. Padanya kayak kuali dodol ya? Bulet banget. Oh, mungkin capek di bis. Darahnya jadi melorot. Keras-keras banget ya. Kepalanya, kakinya di atas. Ini apa ya? Oh, kepalanya di sini. Halak! Halik! Aduh, Kiwil! Balik! Ngapain balik di sini? Aduh, enggak. Aduh. Ini, enggak, buka. Tadi itu ada, aduh, ini salah. Jangan, Pak. Bukan, tadi jangan, itu. Jangan, Pak. Saya laki-laki, Pak. Jangan, Pak. Bukan tadi itu salah. Ada apa ini? Sule, tolong aku, Le. Gawat ini, Pak Le.
Aduh, aku digrepek-grepek, Lek. Masya Allah. Senista inikah perbuatan Pak Le terhadap si makhluk? Sunet, ini salah paham. Salah paham. Ini Pak Le salah kamar. Pak Le, ayo keluar, Pak Le. Keluar, atau saya panggil. Ups. Silakan keluar, Pak Le. Jaya, Bu. Hei, itu terpalnya buat selimutan ya. Jangan digerobotin loh. Kalau ada apa-apa, panggil minum aja ya, Bu. Nino keluar dari kamar itu. Berarti ibunya ada di dalam. Masih nggak kapok-kapok nih. Siapa itu ya? Kucing. Mami tahu rasa. Jangan-jangan Mbak Nino perempuan jadi-jadian. Jangan-jangan saya lalu ya. Coba tak ngintip lagi ya. Oh! Itu nggak ada kapok-kapoknya ya? Istri kamu baru meninggal, kok sekarang malah ngintipin orang? Gila apa kamu? Ngajar! Kenapa saya sih yang ditampok? Ingat kan, Mami? Yang dimarahin itu Pak Le Khoirudin, bukan saya. Parno, lo kok Parno? Marno! Hey, you, ikut I. Alah, udah! Ayo, Dimas, ikut saya. Kamu tuh. Kenapa saya sih? Kamu. Ayo ikut saya. Ya saya siapa yang nenteng? Alah, ya. Dimas, kamu itu tidak bisa menjaga kehormatan keluarga besar Pak Kuningratan. Kita ini orang ningrat, Dimas. Kok berani-beraninya kamu tuh ngintipin si Minung? Bukan cuma ngintip kan yang Mami. Tadi juga Tuan Pak Le, saya lihat lagi melukin si maklum. Wah! Sule, kamu kan udah saya kasih tutup mulut. Tuh, kan? Pasti marah. Karena takut ketahuan kalau Tuan Pak Le nyogok saya. Padahal, saya tadi udah nolak Kanjeng Mami. Tuan Pak Le, apa-apaan ini? Ini bangsa Indonesia loh. Bangsa yang baik. Masa Tuan Pak Le mau nyuap-nyuap saya? Itu namanya kasih contoh yang tidak benar sama rakyat. Pas begitu saya mau pulang, tiba-tiba uangnya dimasukin ke sini. Set. Waktu itu saya nggak ngerasa loh, Kanjeng Mami. Nih, buktinya. Tuh. Kanjeng Mami mau namain. Alah. Bayu, saya nggak kayak gitu. Tapi bukti sudah ada. Mau nyangkal apa lagi kamu? Hah? Dimas. Acting. Dimas. Acting. Dimas. Biar dikasih Hani makanya yang Mami, biar gak dimarahin. Jangan-jangan gara-gara jamu itu yang saya tuker. Sule. Sule tunggu. Dimas, kamu apa-apaan sih begitu? Kenapa sih? Kamu jangan coba-coba mengganggu Sule ya. Nanti saya tampar kamu. Dimas, kumis. Gila, aku dihina. Dimas, jangan! Aduh, Dimas!